Ya, 3, 2, 1, mau di sini ya. 3, 2, 1, quick, silakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, sangat cepat ini kita kumpulkan. Kami karena ada yang harus kami beritahukan dan kami informasikan berkaitan dengan seseorang yang berada di belakang saya mengaku sebagai anggota BRIMOB dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan mengaku sebagai BRIMOB yang bersangkutan melakukan penipuan, melakukan pengancaman dan perlakuan tidak bagus terhadap perempuan. Saudara masyarakat yang di belakang saya ini yang menggunakan pakaian BRIMOB, mengaku BRIMOB bernama Ariel. Nama lengkapnya sebetulnya nama Ariel itu adalah nama lengkap, nama-namanya yang dipakai sehari-hari. Nama lengkap yang bersangkutan adalah Suharti Lamen Babi, panggilannya Arif. Ya, yang bersangkutan ini tinggal di pukul 13. Makanya kemarin pada saat menginformasikan ke pacarnya itu, yang bersangkutan lulus tahun 2023 dengan pangkat Bribda, pindah dari Jayapura, pindah ke Muting. Nah, dengan pindah ke Muting, tanda tanya karena untuk BRIMOB sementara tidak ada yang di Muting. Ketahuannya yang bersangkutan melakukan intimidasi dan perlakuan tidak baik, ada korban yang melapor ke BRIMOB. Korban itu dipacari, perempuan itu dipacari. Setelah dipacari, melakukan hubungan badan, kemudian video yang diambil itu selalu digunakan untuk mengancam, mengintimidasi. Nah, itu baru satu yang lapor yang kita datakan. Data yang sudah terdata secara pasti itu adalah satu. Nah, nanti kasus ini akan kami serahkan ke Polres untuk tindak lanjutnya. Nah, untuk yang di Papua yang pasti yang sudah ketahuan satu. Untuk yang di luar Papua ada juga, ada yang Sorong, ada yang di luar Papua yang terdata menurut beliau, menurut yang bersangkutan ada tiga. Jadi seperti itu. Yang bersangkutan ini memang lengkap sekali pakaian BRIMOB-nya. Dia menggunakan pakaian BRIMOB untuk mendekati para perempuan, untuk menipu dengan menggunakan identitas BRIMOB, mendekati, kemudian pinjam uang, minta uang, jadi seperti itu. Dengan kelengkapan yang sangat lengkap sekali. Ini kartu tanda anggota, kartu tanda anggotanya yang bersangkutan. Ada kartu tanda anggota, ini KPA, kemudian nah,
ini dengan menggunakan pakaian dinas Brimob, bagaimana dia merayu pacarnya. Ini foto yang bersangkutan dia edit dengan latar belakang Watu Kose, Pusdik Brimob Watu Kose. Jadi kalau masyarakat tidak tahu ya, tahunya Brimob, fotonya di Watu Kose. Ini patung Gajah Mada ini adalah di Watu Kose. Nah, dia edit bagaimana biar kelihatan betul bahwa dia foto di Watu Kose. Ini foto perlengkapannya. Nah, ini pakaian PDL 1A Tuton, coklat Tuton yang dia miliki. PDL coklat lengkap. Kemudian PDL hitam. Ini kaosnya, kaos untuk PDL hitam. Kaos loreng Brimob. Ini kaos coklat Brimob, sama Brimob untuk Indonesia, sama dengan yang dimiliki anggota. Kemudian ini sepatu PDL-nya. Ini kaos tangan yang biasa kita pakai kalau untuk patroli. Sebru. Kemudian kacamata. Baret. Lengkap, semua lengkap. Dan semua itu dipesan dari online. Dipesan dari online. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi untuk sementara kami informasikan ini agar tidak ada masyarakat lagi yang kena tipu. Agar masyarakat tidak ada yang kena tipu lagi. Dan masyarakat tahu, agar tahu, agar saudara Ariel ini masyarakat, bukan Brimob. Ya, kami berharap dengan adanya konferensi pers pagi ini, bagi masyarakat yang pernah dirugikan, pernah kena tipu, atau bermasalah dengan yang bersangkutan, segera melapor. Segera melapor ke Polres untuk proses lebih lanjut. Dan agar masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan ini adalah masyarakat, bukan Brimob. Nah, motif kenapa dia memalsukan diri menyamar jadi Brimob, agar untuk